Hai, bersama saya dalam YouTube rancangan Haris Hasan. Okay, few weeks ago, saya dah review MacBook Air M1, okay, dan juga Honor laptop. Okay, kali ni yes, memang kenapa you all akan tanya banyaknya laptop kita nak review. Okay, ini adalah laptop review yang paling saya rasa terakhir kot untuk bulan ni, hopefully. Okay, so dalam kenapa saya nak review Lenovo Flex 3 ni, you boleh tengok video unboxing ni. Sebab dia ada satu keistimewaan sendiri, harga dia sangat-sangat berpatutan. Okay, dan bayangkan bila tengok video ni, saya akan buat few demonstration. Dia ada IPS screen, dia boleh macam jadi sebagai tablet, dia boleh buat word processing. Dan the best thing is, kalau you student, okay, bagi saya kalau student yang tak menggunakan grafik yang macam tak perlu buat rendering, mungkin student law setakat nak buat Microsoft Office punya application tu, memang sangat memadai dah dengan function yang laptop tu adalah, plus harga dia. Saya dapat masa tu promotion lebih kurang RM1,500 macam tu. Okay, dapat sekali sleeve, original sleeve case. Memang senang lah untuk bawa laptop tu ke mana-mana, sangat portable. Bateri dia pun saya dah try dalam 2-3 jam, macam itulah, plus minus, depends on apa kegunaan. Tapi kalau contohnya you all nak cari laptop yang especially kecil, lebih kurang 11 inci dia punya size screen tu, kan nak tengok cerita Korea ke sebelum tidur ke, nak jadikan dia iPad untuk tengok Netflix ataupun, memang sound dia pun okay. Okay, memang sangat-sangat sesuai, dapat dipatuhi sebaik mungkin, dan semua usaha menambah baik situasi dari segi portability. Contohnya ada nak jumpa klien, instead of nak bawa laptop yang besar-besar, bawa 11 inci ni pun dah sangat-sangat membanai. Okay, of course when it comes to laptop yang kecil ni, dia punya USB drive pun agak limited. Okay, dan juga salah satu function adalah, contohnya kalau you all pergi shooting video drone, okay, dan you perlukan tempat untuk transit data lah, video apa ke, laptop ni dia ada built-in micro SD punya reader dekat motherboard. Jadi instead of nak pakai additional adapter, so pakai je dekat laptop, insert je, straight away boleh transfer data, dan sejurusnya boleh letak kepada hard disk. Okay, warna yang kat market kat sini adalah warna silver. Kalau tengok dekat overseas, ada colour biru ke apa ke, tapi kat sini so far memang saya cari juga colour selain daripada silver, tapi memang tak ada. Tapi siapa yang nak cari laptop yang bagi saya dia nak kata slow tak, nak kata laju tak, tapi dia boleh get your job done. Setakat nak buat presentation Microsoft Word, memang boleh settle lah. Laptop zaman sekarang ni dah tak ada dah macam CD drive apa semua. So of course mainly you akan pakai external hard disk. Okay, dan satu lagi yang laptop ni buatkan dia laju adalah dia menggunakan SSD. Okay, so
Okay, dan dia bagi pouch original. Memang smart lah, memang smart. Dia ada brand Lenovo kat sini. Okay, memanglah nampak pouch ni agak besar, 13 inci. Tapi bila letak memang sangat-sangat fit. Okay, first saya ingat dia datang dengan 11 inci juga pouch tu. Memang kalau 11 inci memang sangat-sangat ketat, susah nak pakai. Okay, dan ni adalah laptopnya. Sangat-sangat simple, sangat-sangat smart. Datang dengan warna silver yang saya ni lah, saya pilih. Dan kat sini boleh tengok USB dan HDMI. So kalau nak buat presentation apa semua, straight away boleh cocok plug in your apa tu HDMI. Dan juga headphone jack kat sini. Dan kat sini adalah yang saya cakap tadi tu, micro SD punya slot reader. Dan juga ada satu lagi USB drive. Okay, dan ini adalah power on button dia dekat sebelah kanan. Kecil je power on button dia. Okay, salah satu benda accessories yang saya dapatkan juga, okay, adalah brand Lenovo juga, USB extend apa hub. Okay, yang ni pun sangat-sangat cantik lah. So daripada built-in tu ada dua. So bila dah saya extend kat sini, saya ada lagi 4 additional ni lah. Kenapa saya tak letak, saya tak beli adapter untuk Type-C, okay, untuk SSD yang saya ada yang Samsung tu. Sebab kegunaan yang saya dah nak, I mean predict untuk pakai laptop ni, saya hanya akan simpan menggunakan USB external drive. Sebab saya asingkan lah kegunaan-kegunaan dia. Kalau Mac mainly saya akan letak SSD external. Tapi apa yang saya pakai untuk hard disk drive external, okay, saya memang target nak pakai kepada Windows based only lah. Macam tu. So ini pun datang dengan pouch juga. Okay, sekali lah review senang. Okay, pengen pouch juga. So boleh slide in kat sini. Dan dekat dalam ni ada macam, supaya dia tak scratch lah, dia ada tempat, nampak tak? Dia ada tempat apa, tempat untuk letak USB punya connector kat dalam ni. Dia separate kan. Nampak. Hopefully nampak kan. Okay, so bila nak letak, make sure USB connector tu dia akan duduk dalam separate compartment dekat dalam ni. Jangan lupa untuk tekan subscribe dan juga like video ni. Sekiranya nak tunggu the next video, boleh tekan loceng kat situ untuk onkan notification. Okay, terima kasih luangkan masa untuk tengok video ni. Have a nice day. Okay, dan stay safe.